Sahabat YouTuber, ketemu lagi ya bersama kita di channelnya Van Komar. Come back to my this channel Van Komar. Saya sendiri dengan Van Komar ya, kembali hadir kembali ya dengan Van Komar, dengan konten-konten yang lebih menarik lagi ya. Namun dipastikan ya, channelnya Van Komar sudah di-subscribe untuk tulisannya ya. Kalau sudah di-subscribe, itu tandanya sudah berkawan, sudah mendukung dengan kontennya Van Komar. Biar Van Komar lebih semangat lagi ya membuat kontennya ya. Pokoknya channel-channelnya Van Komar, konten-kontennya Van Komar selalu diikutin ya. Kali ini Van Komar akan mengangkat tema yaitu mengenal prank war mode konsultan pelatih timnas Indonesia U17 dari Jerman. Timnas Indonesia U17 akan bertindak sebagai salah satu peserta Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia. Ajang akbar ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia melakukan beberapa pembenahan untuk menghadapi ajang Piala Dunia. Selain kualitas pemain, PSSI juga menunjuk Frank Wormund sebagai konsultan pelatih timnas Indonesia U17. Sebelum berkiprah di dunia sepak bola Indonesia, lelaki kebangsaan Jerman ini telah banyak mengenyam pengalaman kepelatihan, dilansir dari laman Transfermarkt. Frank Wormund memulai karir sebagai asisten pelatih di Fenerbahce tahun 1998. Tahun 1999 hingga tahun 2001, Frank Wormund melatih SC Plettenberg yang bermain di kasta ke-6 Liga Jerman. Yaitu di tahun 2004, ia menangani klub Union Berlin. Frank Wormund tidak lama menangani Union Berlin. Kiprah pelatihnya di klub tersebut hanya terhitung Juli hingga September 2024. Sejak itu ia pun vakum dari dunia sepak bola. Frank Wormund baru kembali ke sepak bola pada tahun 2008. Ia menjabat sebagai kepala instruktur pelatih Federasi Sepak Bola Jerman selama 10 tahun. Di masa jabatan tersebut, Frank Wormund juga mengasuh timnas Jerman U20 dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Setelah
setelah jabatannya usai di Jerman, ia menyeberang ke Liga Belanda. Frank Harmut membesut Heracles Almelo dari tahun 2018 hingga 2022. Setelah itu ia ditunjuk untuk menangani klub FC Groningen. Klub FC Groningen menjadi klub terakhir Frank Harmut di Eropa. Ia kemudian direkrut untuk membantu kemajuan sepak bola di Indonesia. Demikian informasi mengenai dunia bola, apa yang disampaikan oleh Pankoma. Semoga mendapatkan pengetahuan baru ya, mendapat ilmu-ilmu ya mengenai dunia sepak bola. Untuk itu Pankoma undur diri, sampai ketemu lagi di My Dish Channel Pankoma. Pokoknya pantang terus ya channelnya Pankoma dengan konten-konten yang lebih baru lagi ya, lebih hangat lagi dengan sajian dari Pankoma. Sampai ketemu lagi di My Dish Channel Pankoma. See you next again. Bye bye.